Hati yang berat seperti awan tebal di langit, paling baik diredakan dengan membiarkan sedikit air. Jiwa tidak akan memiliki pelangi jika mata tidak memiliki air mata. Biarkan air matamu mengalir. Tubuhku membutuhkan tawa sama seperti butuh air mata. Keduanya adalah pembersih stres. Air mata adalah pemberian Tuhan untuk kita, air suci kita. Saat mengalir, mereka menyembuhkan kita. Menangis itu baik-baik saja selama hal itu berlangsung. Tetapi Anda harus berhenti cepat atau lambat, dan kemudian Anda masih harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Menangis berarti mengurangi kedalaman kesedihan. Menangis adalah pembersihan. Ada alasan untuk menangis, bahagia atau sedih. Jika kamu belum menangis, matamu tidak bisa bersih. Menangis itu membuka paru-paru, mencuci mata, melatih mata, dan melembutkan amarah. Jadi menangislah. Air mata adalah bahasa diam dari kesedihan. Air mata adalah hujan di musim panas bagi jiwa. Air mata adalah katup pengaman jantung saat terlalu banyak tertekan. Menangis tidak akan pernah menjadi simbol kelemahan. Untuk saat kita dilahirkan, itu selalu menjadi pertanda bahwa kita hidup. Mereka yang tidak tahu bagaimana menangis dengan sepenuh hati, mereka juga pasti tidak tahu bagaimana cara tertawa.